Bakal berat musuh nih guys. Musuh kita dari sebelah ya. Kita coba bisa menang apa kagak ini. Ih, skin legend. Kita tengok mainnya ya guys ya. Gushen skin legend expert sih. Semoga aja lah. Kita berharap sama Gushen ya guys ya. مواجهة الأبطال. 5 ثوان حتى يصل الخصم إلى ساحة المعركة. اسحقهم. انطلقت جميع القوات. الإعدام في أفضل صورة. لا يوجد سوى أسلوب ألفا. الإعدام في أفضل صورة. قال كده guys. بيتا ابدأ خطة التتبع. فليكر دي يا جو. Sekali skill satu mati gua. Jangan maju-maju dulu. Waduh. Alamat di rootnya bakal ke sini, guys. Gila. Dirutnya ngerusuh, cok. Sudah ada ulti loh. Dirutnya, cok. Eh, mana glunya, cok? Ya, oh. Eh, dibantai di rut, ben. Belum juga 2 menit. Sudah dapat 4-0 dia. 5-1 anjay. Tinggalan jauh kita, cuk. Kita juga belum level 4 ini. Jadi agak susah. تم تحديد الهدف. انطلق بيتا للهجوم. بيتا ابدأ خطة التتبع. نماذج ضعيفة. قتل العدو. قتل الحليف. لقد قتلت عدوا. اوكي كده جايز. لكنني شيء أفضل. قتل الحليب. إيه كذا بيسالا. Thank you.
Sebenarnya sih kalau dari segi left tilt gak tahu ya menang mana Alpha sama dari Zilla tadi. Kayaknya sih menang Alpha ya karena didukung sama Bloodlust ini sih. Cuman mana kita boros sekali kumpul kita full mana ya guys ya. Kita ke arah si Halberd aja dulu. Soalnya kan dari selahnya ada left steal. Kita kurangi left steal-nya dia. Jangan diem dari selah. Kalah kalau diem. True damage-nya itu ya guys ya. Kalau Alpha nih setiap basic attack setelah stacknya ada dua kali skill basic attack selanjutnya itu full true damage ya guys ya. Sebenarnya kumpul sama War X lebih sakit lagi. Itemnya full cooldown juga full true damage. Sama pakai brute force. Pakai brute force juga lumayan sakit karena juga ngeluarin full true damage juga. Kita rotasi dulu. Angkat lagi. Ayo Nana. Kelas Nana. Mantap. Yang ulti dia diem mati dia. Ih mesti lagi tadi yuk. Kita sudah jadi maju kau mantap Nana. Kita early gamenya mangkalah ya guys ya, kita belum tahu juga awal bukanlah akhir ya. Kita kalian kita lagi request back up mereka dari belakang, kita angkat aja semuanya, kita geng mati dia. Seperti yang gue bilang kemarin ya guys ya di video sebelumnya, jangan beri gua hyper. Kalau gua hyper gua kagak tahu jadi apa. Yang ada jadi kalah ya guys ya. Males juga gua jadi hyper, cok cok. Bukan role gua hyper. Kakak kena cok. Mana gua habis. Sebenarnya pengen sih tukar lane sama cuman kayaknya kakak ya Allah salah. Lompat dulu. Last glue. Dia flicker. Lan gua, cok. Hajimu.
Ah, mana gua? Mana gua? Mana gua tipis banget, cuk. Kita ambil Pokemon airnya dulu. Buat menarikin aja ya. Well, gombonya full skill, guys. Tipe hero skill sih. Coba kita ke derot. Sakit banget cok. Kita solo kill derotnya ya guys ya. Kita ambil life steal. Biar life steal kita makin terus ya guys ya. Pakai Oracle. Kita ambil. Sebenarnya bisa sih langsung push aja, cuman pengen last steal-nya aja sih. Awal bukanlah akhir ya guys ya. Kita masukkan minion kecil dulu soalnya biar itu kan turret kan masih belum meledak itu. Kita masuk. Oke, mantap. Kita hadang di sini saja guys. Notornya kita kibas. Plus kita angkat rekelnya. Asik, kena gua terus anjas. Maju kok, maju kok. Plus ya guys ya. Oke, kita lihat hasilnya. Kayaknya sih bakal MVP. Yang penting jangan beri gua hyper guys. Gua kagak. Ya ampun. Bukan MVP lu. Asem siapa cok? Nananya oke oke lah. Nana 9011 ya guys ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Di roadnya sih nice try. Oke, Bang Redfish. Thanks semuanya. Nice try.